namanya akan on air dari tahun 70. Jangan lupa ya teman-teman, saksikan siang nanti di jam 12. Pokoknya bisa disaksikan di YouTube Liputan 6. Ini bilang lumayan hektik ya, tapi ada yang lagi di atas. Mau gimana nih Kak Eja? Gak boleh baper. Gak boleh baper. Kita itu kan itu kan sebenarnya berdetik jadi perubahannya itu dinamiknya itu cepat, jadi memang cepat dan itu semua apapun yang terjadi benar-benar terjadi dalam waktu menit ya Kak, misalkan sakit sih jatuh apa ya, tapi itu ada peristiwa apa nih. Ini Mas Fredy lagi nge-briefing teman-teman reporter kita yang sekarang lagi menuju ke tempat kesulitan ya Mas Fredy ya, betul ya, ada di dalam? Sudah ada yang menurut yang memblok itu, berarti kita sudah diberikan waktu banget ya Mas Fredy, di rumah kontrol ini semua serba cepat dan paling panggap ya Mas Fredy. Betul, sebenarnya bisa terjadi, ini kita masukin sementara untuk lab apa namanya, atau ke puskesmas yang tapi karena masih di perjalanan bisa jadi lagi naik, bisa jadi kita harus berikan semua festival. Nah, ini di belakang juga bikin program diskusi dengan Kak Reza, Kak Jeti, pernah dibuat satu juga di semuanya. Pagi dia malam diskusi. Jadi hari ini Mas Pedi kan ambil yang jaga gawang untuk di Mas Kontrol ya, sama PDPD yang lain. Terus mau nanya apa sama gue? Oh belum ya? Udah berdiri? Padahal ngumpet tadi itu. Pengalaman apa, Pak? Apa, Pak? Pengalaman jadi jurnalis di Liputan 6 aja ya. Liputan 6 tuh seru dari jurnalisnya. Jadi meskipun kita bukan TV berita, cuman gayanya kayak TV berita. Ya, wajar lah, karena emang Liputan 6 ya. Iya, betul. Yeah. Oke, aku potong dulu, Kak. Oh, potong. Sebentar lagi, udah mau liputan dulu, ya. Aku harus bergeser dulu.